warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga penonton semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mempunyai jadwal grading. Grading kolam sistem air hijau. Tidak ada ditambah apapun atau probiotik atau sejenis lainnya. Di sini kita memakai cuman pakan buatan seperti pelet. Kolam ini tebar dengan jumlah 5.000 mikrofon. Untuk selanjutnya kita pada grading ini akan melihat bagaimana pertumbuhannya. Selanjutnya cek dulu kolam yang kita keringkan tadi. Mudah-mudahan airnya sudah kering. Ini ikan yang kita rawat setelah umur 45 hari. Masih belum terlalu kering penonton semua. Kita menunggu kepastian kering apa enggaknya ya. Sambil menunggu buat grading kita, di sini kita akan membahas sedikit masalah pintu outlet atau pintu pembuangan air. Pada kolam ini terlihat kesalahan di mana pintu outlet atau pintu keluar airnya tidak pada titik terendah. Makanya di sini terlihat airnya tidak bisa habis secara keseluruhan. Maka di sini kita akan membutuhkan tenaga buat mengeluarkan airnya secara keseluruhan. Seperti itu semua, semoga ini jadi pelajaran yang berguna bagi yang mau bangun kolam. Silakan bikin titik pintu outletnya ini pada titik terendah atau kemiring yang terendah berada di sini, agar di situ banyak manfaat. Yang pertama, kita pas pembuangan kotoran ikan, semua kotorannya sudah numpuk di sini. Di situ kita mudah membuang kotoran ikan. Kalau seperti ini, ketika kita membuang kotoran ikan, malahan kotoran ikannya berada di situ semua. Otomatis tidak dibuang secara keseluruhan. Yang kedua, pas panen bikin susah.